Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bihi. Sayyidina maulana wa qudwatuna Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menjelaskan kepada kita semua tentang masalah golongan-golongan seseorang, yang mana golongan ini merupakan satu bentuk nasihat, peringatan, teguran, dan himbauan bagi para ahli ibadah yang zuhud, giat berusaha menyendiri untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, serta bagi orang-orang yang menghabiskan waktu untuk amal taat dan ibadah, dan serta petunjuk ini untuk orang-orang yang melayani Allah Subhanahu wa ta'ala dan berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka golongan ini yang dimaksud termasuk daripada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala di antara para hamba Allah. Ada sekelompok orang yang khusus, ada sekelompok orang yang memang ditakdir oleh Allah untuk melayani Allah. Jadi hidupnya ini hanya untuk melayani Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Mereka ini adalah sumber cahaya dan gudang rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba tersebut, mereka didapati dan dikenal sebagai aulia. Siapa mereka? Para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dari golongan-golongan yang terpilih. Wali ini banyak jenisnya, dan dikatakan salah satunya adalah wali autad. Apa itu wali autad? Yaitu secara bahasa artinya adalah pilar-pilar. Kalau istilah Jawanya itu paku bumi. Ada wali paku bumi. Mereka ini terus-menerus menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ini memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wali autad ini terbagi menjadi 4. Jadi di dunia itu cuma ada 4. Jumlah para wali itu 124.000. Seperti jumlah para nabi dan rasul, dan seperti jumlah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada satupun wali yang wafat kecuali digantikan wali yang baru. Jadi jumlah wali itu sama sampai sekarang, 124.000, tidak berkurang dan tidak bertambah. Tetapi wali itu memang digolongkan oleh Allah, la turfa auliya Allahu minal jahilan. Allah itu tidak mengutus walinya dari kalangan orang-orang yang bodoh, bukan dari kalangan orang-orang yang awam atas syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita ingin menuju tangga walinya Allah, maka raihlah daripada kesempatan yang mulia ini, yaitu menuntut ilmunya Nabi Muhammad SAW. Mereka para wali Allah autad, pilar-pilar daripada bumi ini. Yang kedua adalah wali abdal. Wali abdal ini secara harfiah artinya adalah berarti pengganti. Yang dimaksud di sini adalah Dalam dunia sufi, abdal merupakan wali-wali pengganti kedudukan wali yang telah wafat, wali abdal. Jadi siapapun yang wafat digantikan sama dia perannya, itu wali abdal. Maka mereka ini adalah golongan orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas, orang yang gak takut caci maki, orang yang gak takut fakir, dia gak takut tidak makan, tidak takut apapun. Itu walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disifati oleh Allah, inna awliya Allahu la khawfun alaihim walahum yahzanun. Para wali Allah itu tidak pernah bersedih dan tidak pernah takut apapun. Inna awliya Allah khawfun walahum yahzanun. Tidak takut dan tidak sumpek. Apa sih makna sumpek itu? Takut itu apa sih? Takut itu dengan kejadian yang akan terjadi. Itu takut. Apa itu sumpek? Sumpek itu kejadian yang telah lalu. Sampai kok sumpek kenapa? Gara-gara besok ndak ada, gara-gara kemarin pasti. Oh, sumpek itu pasti gara-gara kemarin. Tapi kalau takut, takut atas apa? Takut yang akan terjadi. Maka mereka para wali Allah itu tidak pernah sumpek dan tidak pernah takut. Apa sebab? Mereka tahu kalau semua ini adalah tatanan Allah. Semua ini adalah skenario-nya Allah. Di antaranya, wali yang memiliki derajat yang tinggi, yaitu gurunya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al Attas. Beliau mengatakan, tatkala aku ditampar oleh orang, tatkala aku dipuji oleh orang, tatkala aku disanjung dan dihina, rasanya sama, tidak berpengaruh apapun di dalam hatiku. Ini orang yang memiliki kedudukan yang tinggi kepada Allah. Bagaimana engkau tidak bisa membedakan antara tamparan dan pujian? Beliau mengatakan, kalau aku ditampar, siapa yang membuat aku bisa ditampar? Allah. Siapa yang menggerakkan tangan dia untuk menampar aku? Allah. Siapa yang menciptakan orang yang menampar aku? Allah. Siapa yang mengizinkan tangannya melayang ke wajahku? Allah. Apakah aku akan protes dengan semua itu? Sedangkan Allah yang aku cintai. Kalau ada orang yang memuji aku, sama, itu juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka ini wali-wali yang abdal, autad. Mereka itu orang-orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang terbaik, hamba-hamba terbaik pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang sufi. Apa sih sufi itu? Ini sufi. Apa sufi itu? Sufi itu orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa menyucikan hatinya dari prasangka buruk, menyucikan hatinya dari iri dengki, menyucikan hatinya dari kesombongan, menyucikan hatinya dari hal-hal yang sifatnya duniawi, agar hatinya dapat merespon kebaikan-kebaikan yang telah Allah sediakan di muka bumi ini. Itu orang sufi kayak begitu. Jadi mereka orang-orang sufi itu tidak pernah takut dengan apapun. Mereka itu adalah orang-orang yang mengemban kebenaran dan hakikat.